Sambil kita menunggu Bapak Penghulu, kami mohon untuk rehat dulu sejenak. Kita menunggu waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketepatan waktu yang telah kita sepakati bersama dengan Bapak Penghulu. Kami mohon izin sementara dan kepada Bapak Ibu rombongan agar rehat dulu sejenak. Terima kasih. Syukur alhamdulillah keluarga besar dari Bapak Insinyur Dede Hindramato dan Ibu Juju Juwita, yaitu Mas Tazaka Mato AMD, ya Mataut. Mohon maaf Bapak Ibu karena lidahnya agak kesleo, jadi barangkali tidak tepat dalam pengucapan, mohon maaf sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, waktu sudah jam 8:15, acara akan segera. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan lindungan kepada kita semua dalam acara yang berbahagia siang hari ini. Saya mewakili ponakan saya, Tazaka, dan rombongan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Anggi Tali Silaturahmi yang kemarin kami sudah datang memberikan tunangan, kemudian kita lanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sayyati amalina mayati al-mukhlal wahwan wa man yutil falah hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rusulan nabiya badah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad. Amma ba'du. Bakatuhallah. Istri tercintanya dan keluarga tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan tadi orang tua bisa terwujud, bisa terlaksana, dan tentunya akan membahagiakan kedua orang tua, tentunya bahagia yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya. Oh ya, mohon maaf ini ada waktu sejenak. Bapak Kasiman dan Ibu Suparmi mungkin bisa calon suami tercintanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi biddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada saudari Anggi Kusumawati binti Bapak, kita laksanakan ijab kabul antara Tazaka Mataut bin Bapak Insinyur Dede Hendra Mataut kepada saudari Anggi Kusumawati binti Bapak Karsiman dengan walinya adalah wali nasab, hubungannya adalah ayah kandung itu Bapak Karsiman, dengan dua orang saksi. Yang pertama adalah Bapak Supadi dan yang kedua adalah Bapak Agung Mataut SHMH, dan dengan mas kawin menurut data yang kami terima adalah emas seberat 15 gram. Ada emasnya? Mana coba?
tunai ya. Terima kasih tunai. Oke, kita pulang. Coba yang sudah belajar seperti apa kabulnya? Ya, sudah belajar saya terima. Terus? Saya terima nikah dan sebagainya. Bapak Kasman, Bapak Kuala dengan Mas Kawin, tetap sudah. Kan banyak tuan dong sekarang di Betiar. Saya menangis juga. Sama kayak gitu. Saya terima nikah dan kawinnya Anggi Kusumawati binti Bapak Kasman dengan Mas Kawin tersebut tunai. Atau dengan Mas Kawin 15 jam emas tunai sama aja. Coba langsung atau coba lagi? Coba dulu. Coba dulu. Langsung atau coba lagi? Langsung. Kalau Bapak, kalau yang tadi apa? Ikutin. Silakan. Para hadirin rahimakumullah, mari kita. Yaitu Mas Tazaka Matauj. Namun sebelumnya, sebelum memasuki acara akad nikah atau acara inti, mohon perhatian. May yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa law karihal mushrikun. Wa ba'du, fa inna Allah ta'ala ahala nikaha wa nadafa ilayhi wa harama subhanahu 'adaba 'alima. Wa qala Allah ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana faisatan wa sa'a sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam anni kuntunati faman dhabi min sunnati fa yasamini. Pokoknya Rasulullah SAW adunya umata wakil menataikan atus salihan. Terima kasih kita telah selalu dapat kesini walaupun kepada kedua mempelai yaitu Anggi dan Tajaka. Pernikahan ini dinilai sangat bagus yaitu membangun keluarga sakinah. Dan sakinah diambil dari bahasa Arab, asal katanya dari kata sakana yang artinya tentram. Oleh karena itu tujuan daripada pernikahan adalah untuk membangun atau membina keluarga yang tentram. Untuk niat baik seperti itu, mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar dan bersyahadat. Namun istighfar dan syahadat ini bukanlah mengislamkan, tapi mudah-mudahan lebih menguatkan lagi, lebih mengkokohkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan istighfar dan bersyahadat, ijab kabul nanti diberikan pelajaran dan diberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama, mohon maaf bukan menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mari. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Para hadirin rahimakumullah, mari kita laksanakan ijab kabul. Mohon maaf, silakan semua simak. Calon mempelai wanita simak dan mohon maaf kepada kedua saksi. Silakan kedua saksi simak dan yang mengesahkan adalah kedua saksi. Dan kepada kedua saksi silakan salahkan apabila ijab salah maupun yang kabul salah. Saya mintakan engkau dengan anakku yang bernama Ahli Kusumawati dengan Mas Kawin 15 gram emas dibayar tunai. Terima misalnya minta rekawin yang Ahli Kusumawati binti Bapak Kartiman dengan Mas Kawin tersebut tunai. Terima kasih.
Barakallahu wa baraka bainakum fi khair wa afiyah. Barakallahu wa baraka bainakum fi khair wa afiyah. Allahumma alif bainahum maqam alaf ta'adama wal hawa walif 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 bainahum maqam alaf ta'adama wal hawa Risang pinanganten katung paring tompo koyo mriki ayi amba sejati nenggih risang pinanganten putri guna tompo koyo pralambang tanggel jawaban priyo minangka tetunggaling keluarga darbi tanggel jawab nyekapi sandang bugo ing keluarga tompo koyo kacang kawak, jeli kawak, jagung kawak, wong liya dadiyo sanak. Kugiri sampinan ngaten ing tembi kacekapan sandang. Bugo syukur bagi pinaringan kasugian. Lamun pinaringan kasugian saged lumebir. Mring para kagang sentana tangga tepalih. Kawulyani sampinan ngaten putri nampi tompo koyo datang wonten ingkang marebel. Sana jangkan sajubu mi nastiti surti tur ngati-ati ing panudya kampine tadyasa meksa kali daganing tompo kaya noninggih ten ibu Suparmi pun paripurna anggenipun nitipaken tampa kaya pinanganten putri wangsul kundur wonten ing sasana sekali meninjih sasana rirengga laju angadani adicara dahar kembul dahar wis ngarep nejo kembul sesarengan pinanganten katung jelasan pinanganten putri dahar dulangan ingkang amaku teges bilih tiang bebrayan loro lopo mukti wibowo kedadipun senggo sareng-sareng kanti meneping cipta soho anteping kalbu pinangan ten sajugo arso bangun balai wismo pinangan ten kakung dulang pinangan putri semata uji negaro sigroan dulang kakung nah, lanjut dulangan mbak ya dahar bilangan ya suap-suapan ditelan dulu gak usah buru-buru kaya ini ngelih tenan ini pengantin ini burung sarapan lah mau esok ditahan dulu jangan ditahan dulu biar diambil gambar sama kameramen ya ditahan sampai jam 5